bisa duduk bersama dengan Tuan Guru Bajang. Pertama, setelah syukur kepada Allah, ingin disclaimer dikit ya, bahwa yang disampaikan oleh beliau tadi sebagai juru bicara TKN sebenarnya tidak resmi, dalam artian saya bukan bagian dari tim kampanye nasional secara resmi. Tetapi saya memang mendukung ya, Bapak Presiden Jokowi, pasangan Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, dengan alasan-alasan objektif dan subjektif yang ada pada saya. Pilpres ini bukan Kurusetra, bukan Armageddon, bukan Perang Badar. Ini adalah ajang demokrasi kita yang diharapkan bisa menghasilkan kepemimpinan yang baik untuk kita semua. Maka kalau kita memaknakan seperti ini, ujaran-ujaran dan hal-hal yang kita sampaikan ke publik juga pasti akan baik. Tetapi ketika kita memaknakan ini sebagai satu battlefield, ya, medan perang, dengan bahasa-bahasa yang memprovokasi masyarakat, maka kemudian secara alami akan timbul dan muncul berita-berita hoax dan bahkan fitnah-fitnah yang kemudian akan merusak ruang publik kita, dan bahkan lebih jauh lagi itu bisa mengancam ukhuwah kita sebagai satu bangsa, persaudaraan. Hoax atau disinformasi yang terpola sistematis yang dialamatkan untuk menjatuhkan karakter asisi terhadap pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Dan hoax yang sangat viral.